Hello, brother and sister and father and mother. Welcome back to my channel, Gudang Jaja Blog Spesial Ramadan. Oke, kali ini kita punya apa ya? Minuman. Minuman apa nih? Pokoknya kalau bulan puasa sering lihatlah iklannya di TV-TV. Punya TV enggak? Enggak punya. Siap. Digadain, Bro. Inilah dia. Jeng. Oh, sirup Tarjan. Tarjan. Sirup sering lihat ini mah di TV. Ya, sirup Tarjan, Bro, itu rasa koko pandan. Itu terbuat dari sari kelapa. Bukan. Terbuat dari ini. Enggak tahulah. Gambarnya apa itu? Gambar nama eta kelapa muda. Biasanya kelapa tua, Bro. Dan kali ini kita punya resep khusus ala Gudang Jaja Blog. Wow. Wow. Cocok. Wow. Cocok nih buat para bunda yang mau menyediakan minuman gitu pas lebaran, kan banyak tamu biasanya. Betul. Tahu sekarang banyak tamu enggak? Lagi. Enggak ada, Bro. Di orang mudik, Bro. Iya. Jadi, Bro, paling tetangga gitu ya. Alat yang dibutuhkan adalah botol kosong. Ya, yang ada tutupnya. Soalnya buat kocok. Pakai sabun, Bro. Eh, jangan. Bisa sabunnya. Tuh, ini udah ada es batunya tuh. Wih, mantap. Udah encer lagi. Dan selanjutnya, ini mah air. Air air apa nih? Air galon. Wah, nggak mabuk kan ya? Nah, semua halal sih. Halal ya. Paling gitu ya. Caranya, pertama kita buka botol sirupnya. Lalu kita, geser dulu. Kita masukkan sirup ke dalam tempat yang sudah disediakan. Kira-kira itu banyak kan, Bro? 20 ml seperempat. Segitulah. Yang benar nih. Iya. Yeah. Serius dong nih. Ada tuh tulisannya resepnya. Oh, ada ya. Harus sempurna ini. Lalu kita masukkan air. Kira-kira 251.7 ml. Kemarin serius nih. Kayaknya ini acal-acalan ini. Wah, sudah terukur dan teruji klinis loh. Terus kita tutup. Ini juga tutup. Dan kita singkirkan keduanya. Jadi gitu doang ya. Nenek gua juga bisa kali. Lalu belum ditutup deh harusnya. Ada bumbu spesial nih yang bedakan sirup-sirup lain dengan sirup ala Jaja Blog. Apa nih, Bro? Pertama susu. Mahal tuh kayaknya, Bro. Iya. Yeah. Gue nyari tadi di minimarket. Itu yang paling murah. Ini kira-kira se-ncut. Nah, waduh, menarik sekali tuh, Bro. Sangat cantik, Bunda. Yang kedua, ini spesial. Apa itu, Bro? Kelihatan. Gak kelihatan, Bro. Deketin, Bro. Taraaa. Wow. Masih baru itu ya? Baru dong. Bukan kaleng-kalengan ya? Kan udah ada modal sedikit kita. Wah, original tuh pas original. Itu. Original. Bukan kaleng-kalengan. Baunya juga langsung kecium sampai sini. Campur, Bro. Seriusan itu? Serius. Buset. Apa rasanya itu? Segimana ya? Di resepsi setengah sendok makan. Waduh. Dah. Lihat enggak? Jelas-jelas, Bro. Itu merah gitu, Bro. Buset. Mantap, Bro. Terus kita kocok. Pakai sabun enggak? Jangan. Ini mah kocok yang biasa ya, tidak luar biasa. Lihat kelihatan ahlinya, Bro.
Wow, merah sekali tuh. Kocok banyak 1700 kali. Selama 1 tahun sampai lebaran pokoknya kocok terus. Selanjutnya kita siapkan gelas berisi es batu. Kita tuangkan secukupnya. Wih, pasti seger bro ya. Seger dong. Di apa? Diminum buat siang-siang ya. Buat siang-siang biar ya, pas dia puasa. Pas lebaran cocoknya sih. Biar tamu-tamunya pada cepat pulang. Kalau nggak siapin naik keropak di kamar mandi. Asli nih bro, bukan kaleng-kalengan nih. Kita tidak pernah mengarang. Menurut penemunya sih enak. Katanya. Serius nih? Katanya. Kelihatannya sih enak gitu ya. Ah itu mah segar bro. Bahkan minuman luar juga ada yang pakai cabai itu. Serius? Pakai tabasco. Maksudnya nggak pernah tahu tuh bro. Di film apaan tuh kemarin gue nonton. Oh gitu. Ini jadi terinspirasi nih? Terinspirasi dari sana kayaknya. Oke oke. Jeng-jeng. Jeng-jeng. Jeng. Mari kita coba pemirsa. Oh, bro, rasanya bro. Anjing panas gue bro. Di lidah mah manis gitu. Terus? Terus masuk ke tenggorokan. Gila. Seger. Mantap bro. Kayak digebukin aparat. Serius bro? Pedes aja. Bagi-bagi lah bro ke teman-temanmu bro. Cocok bener. Buat apa uji nyali? Coba lagi bro. Ini nggak ada slogannya kan biasa sangwin bro. Ya. Ya. Apa nih? Bukan sang soalnya. Apa dong? Siropin bro. Nggak bisa bro. Apa ya? Cabein bro. Nggak bisa bro. Apa ya? Uyup. Boleh. Uyupin bro. Iya. Uyupin bro. Uyupin bro. Yo, reaksinya bro. Mantap di tenggorokan. Bisa membunuh virus corona kayaknya. Ini kalau diminum siang-siang pas puasa gimana bro? Oh mantap. Segar gak? Segar banget. Segar banget ya. Langsung kalau ngantuk, kalau lesu gitu atau mau ujian kan belajar ya. Males-malesan. Nah. Ini obatnya. Bukan oh. Main bro. Langsung melek, cenghar. Dan sering ke kamar mandi. Belum ya, belum teruji. Nanti harus ini bro, harus ada video-video komentarnya bro. Jadi selama lo apa makan sesuatu itu reaksinya apa ke tubuh gitu loh. Oh. Kemarin sih jangan ya. Nanti aja bikin video sesuatu itu nanti setelah memakan ini dan jangan diikuti oleh pemirsa. Ya testimoni. Iya. Yang kemarin sih coba aja nggak kenapa-napa. Jangan bro, gue tahu bro, ya lumah membocorkan rahasia. Cuman gue nggak mau membocorkan bro. Jangan, ini aja coba. Lagi ya, apaan tadi? Uyupin bro. Uyupin bro. Jadi panas tenggorokan dan perut udah nyampe ke perut nih panasnya. Serius bro? Ternyata begini hasilnya. Hah? Mau cabe pakai susu pakai sirup. Yoi. Di lidah sih enak gitu manis. Oh cuman ya? Pas nyampe ke perut ya? Manis adem gitu. Gitu. Nyampe ke tenggorokan baru deh. Aduh bro. Narkol gua. Pedas bro? Panas, nggak pedas. Oh.
ya? Ya. Mau dihabisin bro? Semua? Apa aja dah. Kan kita mah ekstremis. Anjir, serius dong. Refill, free refill. Gila, aduh. Mantap. Bayar kok bro? Gue disangin gak? Jangan. Jangan. Anjir, jangan disangguin ini mah. Berbahaya kayaknya. Nih, chap of man ataupun topi tidak lurus kalah sama ini. Kalah ya? Kalah. Reaksi ke kepala apa sih bro? Gak ada, ke perut. Gak bakal tidur kayak gue ini. Seriusan bro? Gila, seger banget. One shot, one shot. Oke, okay, one shot. Iya dong. Anjing, udah bro, cukup. Bro, ini bro, tulis tagline, jangan ini dilakukan. Jangan hanya dilakukan oleh profesional dan punya nyali. Diawasi oleh kru gudang Jajablog. Yang tidak punya pengalaman. Panas bro, silahkan dicoba kalau nggak pengen banyak tamu pas lebaran. Oke lah, sekian dulu kayaknya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tuliskan idemu yang menarik lainnya di komen. Nanti kita bagi-bagi uang bro. Oh iya, nanti ada giveaway dari Gudang Jajablog. Gudang TV, salah. Gudang TV, ada giveaway lah pokoknya mah. Makanya jangan lupa subscribe dan komen. Iya dong. Biar kamu bisa terpilih menjadi pemenang dan bisa makan bareng Bang Idoy. Iya, silahkan datang kemari. Minal aidin wal faidin, mohon maaf bila ada kurangnya, salah kata, bila saya berkata kasar ya, dan sebagainya, karena saya adalah makhluk kasar bukan makhluk halus. See you next time. Uyupin bro.